teknologi dan informasi saat ini rentan dengan penyebaran berita yang tidak memiliki dasar kebenaran. Peredaran informasi ini tersebar luas di masyarakat dan seringkali masyarakat kecillah yang menjadi korban atas berita-berita tersebut. Berita palsu alias hoax ini dibuat dengan informasi yang simpang siur untuk menimbulkan keresahan, kepanikan, bahkan konflik. Karena itu, aktivitas digital perlu mendapatkan pengawasan agar berita hoax tidak muncul di permukaan. Tim Cyber Policy dengan sigap melakukan pengawasan dalam dunia maya. Dengan kesiagaan tinggi selama 24 jam penuh, berbagai aktivitas di dunia maya berada dalam pengawasan penuh. Berhati-hatilah dalam menerima informasi yang beredar di lingkungan Anda. Tidak semua informasi yang muncul benar adanya. Berita hoax dibuat oleh orang pintar yang jahat dan disebarkan oleh orang baik yang bodoh. Pastikan kembali informasi pada sumber lain yang terpercaya.